Gibran belum lama ini mengaku menunggu tawaran menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Anies pun memberikan tanggapannya terkait hal tersebut. Saya kan bukan siapa-siapa. Takutnya nanti malah Pak Ganjar kalah gara-gara saya kan repot. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka digadang-gadang menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Namanya bahkan santer didukung agar maju jadi cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto. Dan belum lama ini, Gibran sempat memberikan pernyataan jika dia masih menunggu tawaran menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Sebab kata Gibran, dia tidak mungkin mendampingi bacapres dari PDIP Ganjar Pranowo. Menanggapi hal itu, Anies saat konferensi pers usai deklarasi calon presiden yang dilaksanakan Koalisi Indonesia Bersatu di PRPP Kota Semarang Minggu 20 Agustus 2023 mengatakan pihaknya akan mengikuti aturan yang ada terkait batas usia untuk cawapres. Terkait batas usia itu sendiri, Anies menyebut masih menunggu. Ia juga menyebut yang memenuhi syarat sesuai konstitusi yakni di atas usia 40 tahun. Adapun ketika ditanya terkait kapan pengumuman calon cawapresnya, Anies menyebut masih menunggu waktu yang tepat. Dirinya akan mengumumkan nama itu pada momentum yang tepat. Sementara itu, di tengah kabar dirinya yang disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024, Gibran pun bersuara. Wali Kota Solo itu berseloroh dirinya ingin menjadi calon wakil presiden mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Gibran juga mengaku menunggu tawaran menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.